Salam sejahtera, kita bertemu lagi di channel ini dengan satu lagi kenyataan di mana tinggal sekejap pun dah rindu Ukaira, Ukasha tolak tawaran berlakon. Keutamaan saya memang pada anak 100%, itu respon pelakon jelita Ukasha Senros saat ditanya tentang pengalaman bergelar ibu selepas 3 bulan melahirkan putri sulungnya, Haura Ukaira. Menurut Ukasha atau nama lengkapnya Nick Zaris, Ukasha Nixon, dia sendiri baru faham bagaimana perasaan menjadi seorang ibu. Kehidupan saya berubah 360 darjah selepas ada anak. Saya sudah tidak kisah langsung tentang penampilan diri, biarlah muka mak dia macam zombie, yang penting anak kena sentiasa wangi, katanya ketika ditemui di tayangan perdana film Takluk Lat Datu Di Sini Semalam. Lakon drama rindu awak separuh nyawa itu juga mengakui berasa ralat untuk berjauhan dengan putrinya biarpun sekejap. Disebabkan itu juga dia terpaksa menolak beberapa tawaran lakonan karena masih belum bersedia, selain masih dalam proses belajar menjadi ibu. Saya masih belum boleh berenggang dengan Ukaira buat masa ini. Perkara ini masih baru untuk saya. Ini kali pertama saya bergelar ibu. Tak mungkin dalam masa 3 bulan saya dah tahu untuk menguruskan segala-galanya. Setiap hari ada proses pembelajaran untuk saya. Ini saya nak tinggalkan dia, nak tengok wayang pun dah rasa sedih walaupun 2 jam sahaja, katanya yang hadir memberi sokongan kepada suami tercinta, Kamal Adli. Selain tidak boleh berenggang dengan anak, kakak kepada Nelidia Senros dan Raisha Rizros ini juga mahu memastikan tubuhnya kembali langsing sebelum kembali beraksi di hadapan kamera. Tambahan pula, saya bersalin secara pembedahan, jadi agak lambat untuk turun berat badan. Tetapi, untuk kerja-kerja sebagai duta produk, saya oke sahaja, katanya seraya berkongsi sudah ada tawaran untuk Ukaira menjadi duta produk. Sebagai rekod, pada 27 April lalu, Ukasha selamat melahirkan bayi sulung Haura Ukaira seberat 2.27 kg selepas 2 kali mengalami keguguran. Ukasha sebegelar istri kepada pelakon Kamal Adli pada 5 November 2021 di Janda Baik Pahang. Itu sejen for hari ini. Sekian dan terima kasih.